Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah, semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cah Ponorogo ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Cah Ponorogo, yaitu blusuan. Tapi kali ini saya masih blusuan di sekitaran Ponorogo. Tepatnya saya sekarang berada di Desa Dayaan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, dan saya sekarang berada di Balai Desa Dayaan. Dan alhamdulillah dulur ya, pada saat ini saya mereview sekaligus mendokumentasi yaitu tentang kegiatan masyarakat Desa Karangan, yaitu tentang kegiatan peningkatan ekonomi warga, yaitu dalam pelatihan kerja kerajinan, dalam pelatihan kerajinan tas pada tahun 2001 ini, yaitu di Desa Dayaan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, sebagai sarana sumber dana atau dana desa. Dan di belakang saya itu sedulur ya, itu semua para ibu-ibu sudah pada asik ya membuat kerajinan tas. Dan ada beberapa jenis macam tas dulur ya yang dibikin sama ibu-ibu ini, karena ini memang khusus pelatihan dari pihak yang terkait, yaitu dalam pembelajaran pelatihan kerajinan tas tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan tersebut, semoga untuk kedepannya nanti akan menjadikan lebih bermanfaat, bisa meningkatkan sumber daya ekonomi khususnya di Desa Dayaan, umumnya pada semua masyarakat di Desa Dayaan. Karena di Desa Dayaan ini adalah merupakan salah satu desa, di mana salah satu desa yang memiliki ikon, yaitu tempat wisata desa, yaitu Embung Apa-Apa. Dan untuk kedepannya nanti mungkin dari kerajinan tas tersebut itu adalah sebagai wadah atau untuk mengisi kekosongan dari kerajinan tersebut ya, atau kekosongan dari kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga bisa menjadikan suatu motivasi atau penyemangat buat masyarakat atau bahkan dari ibu-ibu yang terkait dalam kegiatan pembikinan tas tersebut. Oke sedulur, mari simak dan ikuti videonya sampai selesai. Tapi saya ingatkan buat sedulur-sedulurku ya, jangan lupa selalu beri dukungan pada channel Cah Ponorogo agar channel Cah Ponorogo terus bisa berkembang. Untuk itu jangan lupa beri dukungan dengan like, share, subscribe, dan komen
dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke sedulur, mari simak videonya sampai selesai. Ya ini sedulur ya, ini para ibu-ibu sudah pada asik bikin tas ya. Nah, seperti ini contohnya sedulur ya. Ini ada tas jenis apa ini saya kurang tahu. Soalnya tadi sudah disampaikan bahwa di sini ada 3 jenis macam tas. Tapi nggak tahu ini saya akan tanyakan langsung ya. Ini jenis tas apa ini Pak? Tas jali. Oh, tas jali ya. Tas ayam jali. Tas ayam, anyam. Anyaman jali. Oh. Terus tas ini ada berapa? Kan tadi katanya ada 3 ya. Selain jali apa saja tadi? Selain jali ada tas embos. Kaca. Kaca. Oh, jadi jali, embos, kaca. 3 ya. Mungkin nanti akan muncul nama-nama lagi ya kalau mungkin sesuai dengan bentuk mungkin ya. Kreatif. Oh ya ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Ini dulu. Jadi memang untuk membuat tas ini sangat membutuhkan kejelian bahkan ketelatenan sedulur ya. Ya, seperti ini contohnya. Terlihat rapi juga rajin ya.
Dan ini untuk membuat tas ini sedulur ya, ini ada malnya sedulur, seperti ini sedulur. Nah ini dari kayu, sehingga kayu ini bisa menjadikan suatu nyaman ya, ketika dalam menganyam akan membentuk tas kotak seperti itu. Jadi ukuran luar biasa. Ini masih tahap proses pembuatan sedulur, nanti di atasnya itu nggak tahu, itu biasanya ada pernak-perniknya ya, mungkin lebih untuk menambah manisnya tas. Nah, ini juga sama, ini tas jali, tapi kelihatannya ukurannya sama ini sedulur ya, lebar sama tinggi kelihatannya sama. Nah, ini juga masih ditarik-tarik ini, masih dapat separuh ini. Dan di sini sedulur ya, ini ada beberapa versi dari warna. Ini ada yang warna putih, juga ada warna hitam. Ya mungkin kalau warna-warni akan semakin indah ya nantinya nanti. Luar biasa. Ini semua jenis tas jali. Ini mau dilepas ini ya? Kelihatannya kok sulit dong lepas ya. Wah, gawat nih. Pelan-pelan. Nah ini beliau adalah salah satu pelatih yang bikin tas ini sedulur. Lagi asik ini bikin, membantu. Nah, ini sedulur ya. Ini dari awal ini sedulur. Kok mboten dereng dipasang citakane nggih? Oh, dereng. Oh, jadi untuk awal ini memang enggak pakai citakan, Bu ya. Oh, iya. Oh, kalau sudah pas. Iya, terus baru dipasang. Oh, gitu. Oh, okay. Semangat, Bu ya. Semangat. Ya, ini dipasang dari atas ini sedulur, kelihatannya ini. Memang membutuhkan ketelatenan ya, juga kesabaran. Ini warnanya putih. Ini sekali ada salah satu yang keliru, itu sudah semua sudah rusak sedulur ya. Jadi ya memang membutuhkan jeli, hati-hati, karena ini memang menyangkut tentang kerajinan ya. Ya dalam artian ya harus rajin maksudnya gitu. Ya, seperti ini tadi, ini kan ini masih dalam penelitian mana yang kurang pas, terus diteliti. Jadi memang nggak mudah sedulur ya kalau untuk awal. Mungkin nanti kalau sudah pandai langsung tak tek ya mbak ya.
Wis tak tek lek wis suwi. Oh, nggih nggih. Nggih. Nah, iki. Kira anu kuwi kepeten lho. Hah? Kira anu. Amat terus. Iki mulai tak sampean. Nah, ini sedulur ya. Kalau untuk sini ini sudah dapat 75% ini sedulur. Mulai sudah nyampe atas ya ini 75%. Jadi kurang 25% sudah jadi. Ini untuk bikin tas ini masih tahap awal, ini masih versi satu ya Bu? Iya, satu. Masih satu, apa itu, jenis dulu ya? Iya. Ini untuk melang, apa itu, untuk menyelesaikan satu tas ini mulai dari kemarin apa mulai dari pagi ini tadi? Dari kemarin. Dari kemarin ya? 10 lebih. Ya namanya pelatihan Bu ya, memang membutuhkan proses kesabaran, tapi ya semoga nanti untuk kedepannya akan lebih bagus, juga hasilnya juga bagus. Ya, oke, okay. Ini sedulur, memang membutuhkan proses kesabaran sedulur, ini 2 hari ini nanti sedulur ya, jadi untuk menyelesaikan satu tas ini membutuhkan waktu yang mungkin relatif ya, atau 2 hari, karena memang ini adalah masih tahap pembelajaran. Kalau sudah bisa ya mungkin ya 1 hari dapat berapa biji gitu loh. Oke, yang penting ibu-ibu tetap semangat dalam berlatih, semoga sukses untuk kedepannya.
Oke, sedulur, kiranya sampai di sini dulu ya perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Semoga dengan edukasi ini bisa menjadikan suatu manfaat buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, sekaligus bisa menambah wawasan juga edukasi buat sedulur-sedulurku bahwa di Desa Dayaan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo ini mengadakan yaitu kegiatan pembelajaran pembuatan kerajinan tas. Dan alhamdulillah, semoga atas ridho Allah, semua apa yang menjadi kendala harapan kegiatan tersebut mendapat berkah, juga mendapat kelancaran, dan semua itu tidak lepas atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.